guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Mas Didit, Mas Ibu, Mas Bambang Indra Bambang Utoyo, Mbak Ana, Mas Putu, Mas Didin yang hadir, dan Pak Menteri, apa kabar? Yang pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh abang kita, Mas Didit, bahwa etika itu harus kita junjung tinggi dan harus kita hormati. Kemudian yang kedua, bahwa Eka Prastia Pancakarsa atau janji atau tekad yang bulat untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima sila Pancasila dan GBHN itu masih relevan dan harus justru menjadi alat perjuangan kita ke depan. Jadi peta jalan kita menuju dan mewujudkan apa yang termaktub dalam Eka Prastia Pancakarsa. Saya juga mengapresiasi dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Mas Indra Wamangutoyo. Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Wakil Ketua Umumnya selain saya sendiri, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Pertanian. Dalam kunjungan kerja saya kemarin ke Sulawesi Tenggara, saya menyempatkan hadir di Sekretariat FKPPI Sulawesi Tenggara dan saya bertemu dengan teman-teman di sana. Yang pertama, maksud tujuan saya adalah melakukan penguatan, pemantapan, sekaligus juga meningkatkan semangat kawan-kawan di daerah, sekaligus diskusi bagaimana persiapan musda-musda di provinsi, kabupaten, kota. Dan saya sampaikan juga bahwa kita memiliki rencana untuk membuat bela negara, pendidikan bela negara kembali, tapi kita sebar, kalau dulu kita pusatkan di Jakarta, kita sebar, kita buat di setiap provinsi. Nah, di setiap provinsi ini, setiap ada pendidikan bela negara, selain pemateri soal ideologi dan segala macam, kita juga perlu tools untuk memberikan teman-teman di daerah itu usaha. Saya angkat topi dengan teman-teman di Sultra, mereka mendalami tentang pertanian, ya, perdagangan, sekaligus juga usaha-usaha yang menurut saya sangat baik dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Sehingga saya mendambakan kalau ada kita kumpul-kumpul daerah, apakah itu bela negara, atau apa itu musda-musda, ya kita harapkan menteri-menteri kita, perindustrian, kemudian kehutanan dan pertanian ini juga bisa hadir. Kemarin kelompok tani yang dibina oleh FKPPI Sulawesi Tenggara itu sedang mengembangkan porang yang harganya sangat mahal di pasar internasional. Saya sudah berjanji sama mereka untuk mempertemukan dengan Menteri UMKM Pak Teten. Nah, jadi tugas kita sebetulnya memberikan jalan kepada kawan-kawan, adik-adik, dan anak-anak kita yang semangat untuk menaikkan tingkat taraf hidupnya dan kemudian meningkatkan wawasannya di daerah-daerah. Saya juga laporkan beberapa waktu yang lalu di awal tahun saya bertemu dengan Panglima TNI, beliau silaturahmi ke rumah dan saya sampaikan bahwa secara ofisial nanti FKPPI kalau Mas nggak keberatan akan beraudien. Beliau dengan tangan terbuka mempersilakan dan menunggu surat resmi dari kita untuk diatur waktu dan tempat pertemuannya. Minggu lalu juga saya bersama Pak Mas Tatam bertemu dengan Kapolri di rumah beliau. Beliau juga menyampaikan hal yang sama, bersedia kapan saja kita bertemu di tempat beliau, tinggal menunggu surat daripada kita, nanti saya akan diatur. Kemudian dalam ke depan, Pak Ketua Umum saya laporkan, kita juga akan mengadakan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah dan saya akan kunjungi semua FKPPI di daerah seperti Jambi kemarin,
Kemudian Sulawesi Tenggara sudah juga kemarin. Tanggal 23 Februari saya ke Sumbar, 27 Februari saya ke Kaltim, 13 Maret saya ke Jambi lagi, 23 Maret saya ke Lampung, 15 Maret ke Babel, dan seterusnya Banten, Jateng, Jogja, NTT, Surut. Jadi saya senang sekali kalau nanti dalam setiap dalam beberapa kunjungan ini bisa berdampingan dengan Pak Menteri Pertanian, kita membawa motivasi untuk teman-teman masuk sektor pertanian. Beberapa tahun lalu juga saya sudah dipanggil oleh Ketua Umum untuk berkoordinasi tentang kita menyiapkan konsep bela negara yang konseptual, dan kita lagi cari momentum untuk menggelar kembali apel besar bela negara di Monas. Mohon arahan dan masukan momentum kapan saatnya kita kembali menggelar itu, menunjukkan kepada publik bahwa kita memiliki kekuatan yang real untuk melakukan stabilitas nasional dari berbagai gangguan-gangguan yang ada, terutama nanti kita penting menunjukkan di dalam menjelang pemilu. Saya kira demikian Pak Ketum, Mas Idip, Mas Putu, Mbak Ana, dan Mas Ibu, dan Pak abang saya, ya, Pak Yasin Limpo. Bila kurangnya mohon maaf. Kalau di topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.